Om Swastiastu. Yang kami sucikan para pinandita, yang kami hormati Bapak Ibu umat sedharma serta pemuda-pemudi yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan sembah bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asung Kertawaranugraha beliau kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan upacara mencaru dalam rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tahun 1939 Saka dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu hal apapun. Perkenankanlah kami pemuda-pemudi Hindu Pasraman Buana Puja akan menampilkan sebuah tarian kreasi yang menceritakan tentang kejayaan Dharma melawan Adharma, yang pada kesempatan ini mengambil tokoh dalam epos Ramayana, yaitu Rahwana sebagai lambang Asura atau Adharma, Rama dan Lesmana serta Hanuman sebagai lambang Dharma atau kebajikan. Tarian yang pertama adalah Tari Tengul yang akan ditarikan oleh 17 penari. Tari Tengul merupakan sebuah tarian yang dilakukan secara berkelompok berkarakter komedi dengan riasan wajah yang khas dengan ditampilkannya ekspresi senyum dari para penari yang mewakili keakraban sebuah hubungan sosial yang menggambarkan hubungan yang harmonis, damai pada suatu kelompok masyarakat. Inilah Tari Tengul.
tidak akan senang jika melihat kedamaian dan ketenteraman terpancar pada diri seseorang. Mereka yang suka mengaco dan menakuti suatu kelompok yang sedang bergembira. Kegembiraan para tokoh-tokoh jahat terpancar dalam diri mereka yang berhasil membuat gaduh dan menakuti sekelompok orang yang sedang berbahagia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kalau cinta, rasa ni, semua mungkin.